si jaguar. Salah satu koleksi atau sudah kesayangan ya. Namanya siapa ini, Pak? Namanya Jaguar Jatim. Jaguar Jatim. Ini jenisnya juga KP5. G5 atau KP5? G5, KP5. Umur berapa nih, Pak? Umurnya ini 4 tahun. 4 tahun. Ini pejantannya namanya Foxol. Foxol. Pejantannya Foxol, induknya Princess Nerko. Princess Nerko. Ini satu kali juara. Satu kali juara. Harus ada kendala kaki. Nah, tendennya terus sementara ini baru pemulihan. Juga ini mas, ini kelas A juga mas. Kelas A nih. 165 tingginya, kayak tektonik. Ini kuda kelahiran mana, Pak Ardi? Ini Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Ya, kemudian nanti kalau sudah sehat benar juga, dia akan kembali ke, insya Allah kembali ke pasir dia. Lihat-lihat perkembangan kaki. Kakinya kena apa, cedera tendon, apa? Namanya tendon mas. Tendon. Di belakang sini, dulu kena. Ini masih tahap pemulihan dan juga recovery badannya kemarin juga kurang bagus. Jadi kurus apa gimana? Ya memang kita bikin kurus biar bebannya kaki nggak terlalu berat. Oh iya. Porsi makanan kita kurangin sesuai porsi dia. Yang nganggur kalau dulu nggak banyak aktivitas, tapi dahulunya nggak begitu, kita bikin agak sedikit kurus. Jadi barangnya biar bebannya nggak terlalu berat, biar cepat sembuh. Dan terapi terus ini. Terapinya apa, Pak Ardi? Ya kadang es batu, terus kita kasih obat buat tendennya juga. Perawatan si jaguar oleh Mas Taufik groomnya. Keren.
yang dinamakan tendu mas. Ininya loh. Ini dulu dia gede banget. Oh. Udah mulai mengecil sekarang. Dulu yang parah yang kanan ini. Alhamdulillah udah banyak perubahan, udah ngecil. Jadi kalau kayak gini bisa kumat-kumatan buatin Pak? Bisa, masih kumat-kumatan. Datang dan berhenti. Makanya kita nggak berani latih keras atau latihan dulu karena kita mikirinnya dulu. Kita fokus ke penyembuhan kaki. Penyembuhan dulu. Kanan. Lu kanan kiri ini mas? Kanan kiri bengkak. Kanan kiri bengkak. Makanya kita baru pemulihan kaki. Terima kasih saat ini sudah sekalian Verona ulang dari muda Diabula Jatim pada posisi yang ketiga. Verona Ayubori dan muda Diabula Jatim sudah sekarang. Saat ini sementara muda Lancang Madura saat ini bersebut dengan muda Diabula Jatim satu sama dengan muda saat ini Diabula Jatim dengan Iwan meninggalkan Lancang Madura sudah sekarang sementara posisi yang ketiga. Tunggu jauh meninggalkan saat ini muda Jaguar Jatim sudah sekalian, Raja Madura dan Jaguar Jatim sudah sekalian. Jaguar Jatim masih dari depan, mulai turun cabut oleh Jumi saat ini. Raja Madura, Jaguar Jatim kita saksikan berjalan sementara untuk dari untuk Jaguar Jatim masuk usia. Kita saksikan masuk, Jaguar Jatim, Jaguar Jatim, dari Jaguar Jatim, masuk masuk berapa mewakili. Apa campurannya ini mas? Mas Taufik. Campurannya bawang putih. Fungsinya biar apa? Buat apa? Biar kukunya ini yang gembur itu biar keras. Oke. Nah ini jenek nih jipung apa mas bu? Jam orang mas teh, mas teh nih nanya kau nih? Ada marah nih deh. Oh, kau iso? Aduh, si Jaguar diumbar lepas biar badannya lemes. Rakaku.